pesan saya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini adalah panggung Anda. Anda punya waktu sampai 2024 menunjukkan kepemimpinan Anda. Tunjukkan strong leadership Anda di hadapan rakyat Indonesia. Kalau Anda melihat pembantu Anda, para menteri itu tidak bisa menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan visi yang Anda ingin capai, nggak usah ragu, ganti aja. Jadi tunjukkan kepada Indonesia Anda punya kepemimpinan yang baik. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Anda memiliki manajemen yang baik dalam mengatur para menteri itu. Jadi ini panggung Anda, manfaatkan panggung Anda dengan baik, dan kita akan menyaksikan bagaimana Pak Jokowi itu mengatur para menterinya untuk mencapai visi yang sudah dia canangkan gitu. Jadi jangan lupa, pesan PKS adalah cari yang berintegritas, kemudian cari yang kompeten, punya kapabilitas, dan yang ketiga cari yang mendapatkan akseptabilitas dari publik maupun dari pasar maupun dari luar, sehingga Bapak bisa bekerja dengan tenang, tidak pusing oleh para menterinya sendiri, dan Bapak bisa mencapai visi Bapak yang sudah Bapak umumkan di hadapan seluruh rakyat. Oke, baik, Bu Anies.